Yang terhormat Bapak Pendeta Gilbert, yang saya hormati Bapak Kasubdit dari Bintal Angkatan Darat. Sehabis pengarahan saya, maaf untuk pengajuan cerai ini saya kembalikan dengan harapan nantinya bisa dibicarakan kembali. Dan dalam pengarahan itu saya sampaikan bahwa saya juga korban dari perceraian daripada orang tua saya. Saya katakan, sewaktu orang tua saya bercerai, saya bersumpah kepada diri saya sendiri, saya tidak akan pernah mewariskan kepahitan itu kepada anak-anak saya. Untuk itu penting melihat kami untuk memperkebal ya, kasih yang kita kembangkan di dalam garis terbang kita dalam kehidupan kita, yaitu keluarga. Kita kecewa, kita tersinggung, tergantung soal tuntutan kita. Kadangkala Pak, nikmatin saja ketika istri cerewet. Anggap aja sebuah siaran RRI yang sedang berbunyi gitu Pak. Ya. Karena kembali hidup ini soal tuntutan. Pertanyaan saya, memandangi laut itu indah kan? Sebagian orang bilang indah, sebagian bilang panas. Saya lebih senang melihat gunung, saya lebih senang lihat sawah. Berarti kebahagiaan bukan soal apa yang saya hadapi. Sama-sama bilang, kebahagiaan bukan soal apa yang hadapi. Kali ini semua kacaukan rumah tangga kami, tapi hari ini kami sudah mendapat rahasia-rahasianya. Kami sudah mendapat pelajaran-pelajarannya. Kami tidak lagi menuntut, tapi kami berseru kepada Tuhan dan menyelesaikan segala-galanya dengan diskusi, dengan sharing, dengan kasih dan hikmat dari surga. Kami ngerti sekarang bahwa setan pengen sekali menghancurkan keluarga, tetapi sekarang kami yang sudah mengerti kebenaran akan merebut keluarga kami kembali dalam kebahagiaan dan kesukacitaan. Kami berhimpun bersama-sama menaikkan syukur dan doa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau dengar dan Engkau melihat. Selamatkan bangsa kami Tuhan, para pemimpin kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua jajaran yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, taruh hikmat untuk Indonesia, untuk pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi, biar NKRI tetap selalu ada dan sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, inilah umat-umat yang selalu mencintai Engkau Tuhan, selalu berdoa untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi. Kami mencintai Indonesia, dan terjadilah Tuhan Yesus keselamatan yang luar biasa. Kiranya Huang Tien memberikan kesehatan dan juga bimbingan rohani bagi para pemimpin kami untuk dapat memimpin negara ini dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kasih, sehingga negara kami, negara yang tercinta Indonesia, senantiasa boleh menjadi negara yang maju dan senantiasa dapat mengatasi segala permasalahan yang ada. Ya Allah berkahi, ya Allah negara Indonesia, ya Allah damai, ya Allah damai sentosa, berkah, ya Allah dengan ridhoMu. La haula wala quwata illa billahi ilahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama bilang doa berkuasa. Kalau demo sudah tidak berkuasa, kalau apapun tidak bisa berkuasa, ahli-ahli ekonomi tidak bisa tolong, tetapi saya percaya doa menentukan nasib bangsa. Demo dengan anarkis hanya akan merusak, tapi doa dengan sungguh-sungguh akan memulihkan dan menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Kita tokoh agama, umat beragama harus berdoa. Jangan mau tokoh-tokoh agama
dipakai sebagai kendaraan-kendaraan politik. Tokoh-tokoh agama harus tetap bersatu. Tokoh-tokoh agama harus mengusahakan damai sejahtera. Tokoh-tokoh agama harus tetap bergandengan tangan. Karena ketika tokoh-tokoh agama bersatu merendahkan diri, ada berkat dan damai sejahtera untuk Indonesia. Waktu Sumpah Pemuda ada kalimat begini gak? Beragama satu. Ada gak beragama satu? Ada gak beragama satu? Ada gak bertanah air satu? Ada gak berbangsa satu? Kita bertanah air satu, berbangsa satu, dia bernama Indonesia. Yang setuju katakan Indonesia. Sama-sama bilang Indonesia. Sama-sama bilang doa menentukan nasib bangsa. Umat muslim harus berdoa. Konghucu harus berdoa. Buddha harus berdoa, Hindu harus berdoa, Kristiani harus berdoa, Katolik harus berdoa, Protestan harus berdoa. Dan waktu kita semua berdoa, saya percaya langit terbuka, berkat Allah dicurahkan. Indonesia bangkit dan melihat kemuliaan Tuhan. Kami umat Tuhan berbeda-beda agama, tetapi kami tegakkan hati kami dan berkata, terima kasih Tuhan, kami berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, Indonesia. Karena itu ikat kami Tuhan dengan kasih-Mu. Indonesia kuat, Indonesia diberkati, Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia lihat mujizat dan kuasa Tuhan.